Kepolisian di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menciduk tiga kawanan pencuri lintas provinsi dengan modus ganjal mesin ATM. Ketiga tersangka dibekuk setelah polisi melakukan pengejaran hingga ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Para tersangka beraksi dengan cara mengganjal mesin ATM menggunakan pentol korek api. Dengan modus ini, para pelaku mampu mengumpulkan uang hingga ratusan juta rupiah. Tim Liputan Transmedia.